dari pasar Marwan ya. Jadi saya sedang menikmati apem patil. Jadi ini apem patil ya, kalau di Kalimantan Selatan ada juga yang menyebutnya dengan apem Surabi. Surabi ini di daerah lain juga kita ya, seperti di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Solo juga, dan di Kalimantan Selatan sebagian ada yang apa menyebutnya apem Surabi atau apem batir ya, ini saja kena di masyarakat Pulau Sumai ya, Benua 5 atau Benua 6. Nah, ini dibuat dari tepung beras. Dari tepung beras, adonan namanya ya. Lalu di sini nih, dipanaskan nih pakai tungku coba. Ini nggak sampai satu menit, berapa detik dia udah matang? Makanan. Nah, ini makanan jajanan pasar ya. Jadi sejak dulu sudah ada, tapi sudah dikenal. Barangkali ada yang nonton video ini, jangan lupa dukung channel saya sehingga harus 98 dengan cara men-subscribe, like, komen bawah ini agar saya semangat bikin video di berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nah, ini teman-teman. Hanya beberapa detik sudah masak ya, sudah matang. Nah, itu ada yang pesan.
Nah, dari tepung beras tadi ya, dari tepung beras tadi setelah dia olah, dia panaskan, akhirnya jadinya seperti ini nih. Nah, jadi kertas-kertas ini. Udah sampai 1 menit beberapa detik udah masak, udah matang. Ditukar sama ini. Nah, ada yang biru. Ada yang apa? Biru apa? Biru langit, biru laut ada yang ini. Coba. Dari tepung beras jadi duit. Bukanya jam berapa? Dari jam berapa? Bahasa jam 4 ya, sore ya. Sore. Asar sampai jam sampai selesai biasanya jam berapa? Jam 9. Jam 9 malam ya. Diperkirakan berapa biji habisnya? Ribuan ya. Karena pelanggan tetap ini. Jadi kalau malam bisa ribuan juga. Iya, ribuan coba. Ribuan biji. Yang bisa kami lagi ya, pelanggannya pelanggan tetap nih.